Pegangin gitu terus pegal lah. Pegal. Ini LED-nya pada mati nih lampunya. Iya, harusnya nyala kanan kiri ya. Iya, mati nih tuh. Yang kanan yang mati, yang kiri menyala. Kanan kiri, kanan kiri. Nah, sinyal mulai hilang. Tutup. Telkomsel masih ada. Iya. Kalau di sini kelihatannya jelas tuh. Komuter Line Garut
Tunggu bersilang dulu dengan kereta api Ciremai di stasiun Cilame ini. Kita tunggu saja kereta api Ciremainya akan melintas di sini. Gak akan lama, sinyal sudah hijau ya. Persiapan kereta api Ciremai. Persilangan kereta api. Persilangannya di stasiun Cilame ya. Cibatuan sama Ciremai. Kereta api Komuter Line Garut 388 ya. Kita lihat saja nanti. Kereta api Ciremai persiapan melintas langsung di stasiun Cilame ini. Saya di sini dulu ya. Ini kok kereta api saya yang saya naiki di sini. Tunggu bersilang dulu dengan kereta api Ciremai. Kereta api Komuter Line Garut ini ternyata membawa gerbong luar dinas ya. Gerbong cargo yang hijau itu di depan. Setelah ini saya langsung ke atas saja. Habis kereta api Ciremai ini ya melintas. Kereta api Ciremai Bandung Semarang Tawang persiapan melintas. Kereta api Komuter Line Garut 388 dari Pleret ya ke stasiun Bandung dari Pleretnya. Kereta api Komuter Line Garut ini tujuan akhirnya stasiun Garut dari Bandung menuju Garut. Kita tunggu saja trip kereta api Komuter Line Garut yang sore hari saya pertama kali trip kereta api Komuter Line Garut yang sore lagi ya. Udah lama nih trip kereta api Komuter Line Garut 388 ya. Saya trip lagi ya. Ikutin terus videonya, simak terus sampai habis, jangan skip. Oke, kita trip bareng kereta api Komuter Line Garut. Ya teman-teman, ini dia stasiun Padalarang. Kereta api Komuter Line Garut tiba di stasiun Padalarang ini pukul 17.43 dan diberangkatkan kembali dari stasiun Padalarang ini sekitar 17.58 ya, kurang lebih sekitar 10 menitan. Di sini agak lumayan lama ya. Ini stasiun Padalarang megah sekali nih kawan. Di atas itu buat ke kereta api cepat ya. Nah di sini stasiunnya, stasiun Padalarang. Di sana kereta api cepat stasiunnya. Ini dia rel kereta api cepatnya. Kereta api Komuter Line Garut ini masuk di jalur 3 kalau nggak salah ya. Ya, betul, masuk di jalur 3 ini. Gak tahu nih kereta api Komuter Line Garut lama sekali di sini. Saya baru nyoba lagi di sini ya. Di sini saya pertama kali, udah lama sih gak trip kereta api Komuter Line Garut ini yang sore 388 ya. Baru pertama kali nih. Bukan pertama, udah lama sih sebenarnya. Tapi saya sukanya naik kereta api Komuter Line Garut ini yang dari yang subuh ya keberangkatannya ya. Oke, kita tunggu saja ini berangkat kembali kayaknya nanti
sekitar 17.58. Masih lama ya. Oke, kita tunggu saja nanti. Ini saya turun di stasiun Bandung. Sekitar berapa stasiun lagi ya? Ya, kurang lebih 4 stasiun lagi akan tiba di stasiun Bandung ini. Oke, kita masuk ke dalam aja. Menunjukkan pukul 17.51 sekitar 7 menitan lagi kereta api komuter lain Garut ini diberangkatkan kembali dari stasiun Padalarang ya. Ini suasananya pas ada nih di stasiun Padalarang ini kereta api komuter lain Garut 388 ini ya. Agak lumayan. Wih, mantep. Ya, kita tunggu saja nanti tiba di stasiun Bandung. Oke, di sana ada kereta api feeder, kereta cepat ya. Di sana nih. Lagi standby di sana. Kayaknya baru datang di stasiun Padalarang ini ya. Untuk menjemput para penumpang kereta cepat di atas. Nanti para penumpang dari atas sini ke bawah nanti sambung kereta feeder yang hijau itu ke stasiun Bandung ya. Ini kereta feedernya menuju stasiun Bandung ya, dari Padalarang ini relasinya. Boleh kami informasikan kepada para penumpang yang kami hormati, stasiun berikutnya stasiun Gado Bangkok. Bagi penumpang yang akan turun di stasiun Gado Bangkok yang saat ini berada di kereta ekonomi 1, 2, dan 3 dari belakang, di mana itu bergeser ke kereta di depannya, dikarenakan kereta ekonomi 1, 2, dan 3 dari belakang tidak mendapatkan peron di stasiun Gado Bangkok. Untuk mempermudah Anda saat turun dan untuk keselamatan Anda, dimohon untuk bergeser ke kereta di depannya. Sekali lagi informasikan. Oke teman-teman, ini dia stasiun Bandung malam hari. Akhirnya sudah sampai di stasiun Bandung ini. Saya sudah turun di kereta api komuter lain Garut 388 di stasiun Bandung. Terima kasih yang sudah menonton channel saya. Kurang lebih mohon maaf videonya kurang maksimal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita tunggu saja besok trip kereta api Lodaya pagi ya, dari Bandung menuju Solo balapan. Kita videonya sampai jumpa.